Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Sahabat Sams Channel Sahabat belajar kita semuanya Kembali kita dalam pembahasan penilaian akhir tahun Atau ujian kenaikan kelas Atau ujian akhir semester 2 Pada tema 6 kelas 3 bagian kedua Oleh karena itu yang akan kita bahas langsung dari soal 16 sampai soal yang terakhir yaitu soal nomor 30. Oleh karena itu bagi kalian semuanya yang belum melihat atau menyaksikan video pembahasan bagian pertama yakni dari soal nomor 1 hingga soal nomor 15, kalian bisa melihatnya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 16. Kita buat catatannya. Kemudian ini kita tarik ke atas. Oke, dari soal nomor 16. Oke, kurang besar sedikit kita besarkan lagi biar semakin jelas. cukup Soal nomor 16 Contoh sikap penghematan energi adalah Anak-anak semuanya Sekarang kita Bahas untuk soal, nomor, soal nomor 16 Agak belibet ya e, Contoh dari sikap penghematan energi Yang pertama Salah satunya adalah Mematikan lampu jika tidak Kita gunakan Mematikan lampu jika tidak digunakan. Berikutnya, yang kedua, contohnya adalah mematikan keran air. Mematikan keran air jika... Tidak dipakai, nah, terserah kira-kira pakai yang mana. Kemudian, yang ketiga itu bisa kita tulis mematikan televisi jika tidak dilihat. Kemudian, soal nomor 17, anak-anak semuanya, soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut ini. Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Sebutkan hak yang akan diperoleh. Siti, ya, disitu Siti sangat baik karena apa? Siti itu tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai Kemudian tidak menghambur-hamburkan air Jadi hak Siti Antara lain Itu Mendapatkan air bersih Mendapatkan air bersih kemudian kemudian kira-kira apa Iya ini kita kita lihat di sini Siti juga membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan kaitannya dengan penghak Siti maka Siti juga berhak menggunakan lampu saat dibutuhkan atau saat belajar. Nah, ini contoh dari hak yang akan diperoleh Siti ketika Siti sudah melakukan kewajibannya menghemat energi. Sebenarnya banyak Mungkin di situ bisa digunakan menyalakan kipas angin saat kepanasan Kemudian menyalakan, menyalakan televisi untuk hiburan Itu juga merupakan hak-hak dari Siti Kemudian soal nomor 18 Kita scroll ke atas Mengapa energi alternatif disebut sebagai energi yang ramah lingkungan? Kira-kira kenapa? Ya karena tidak menyebabkan Polusi udara, ya, karena tidak menyebabkan polusi. Kemudian, eh, juga energi alternatif ini berasal dari alam. Berikutnya soal nomor 19 anak-anak semuanya. Kita baca. Salah satu contoh energi alternatif adalah iya. eh sel tenaga surya ini energi alternatif dari matahari. Kemudian kincir air kincir air berarti ini energi alternatif dari air yang biasanya digunakan untuk menghasilkan uh, listrik kemudian yang ketiga contohnya adalah kincir angin lah ini al energi alternatifnya itu dari angin sehingga uh, dengan adanya kincir angin ini tidak menyebabkan polusi udara sehingga sangat ramah lingkungan berikutnya kita ke soal nomor 20 untuk menghemat energi kita perlu memanfaatkan energi iya kita perlu memanfaatkan energi alternatif berikutnya soal nomor 21 Berapakah hasil dari dua minggu ditambah dua belas hari? Anak, Anak semuanya untuk soal nomor dua puluh satu, mari kita hitung bersama. Dua minggu, satu minggunya itu tujuh hari. Berarti kalau dua minggu, berarti tujuh ditambah tujuh, yakni empat belas. Empat belas ditambah dua belas, ketemu berapa hari? Nah, empat belas ditambah 12 ketemu berapa? Iya, 26 hari. Jadi eh untuk soal nomor 21 ini jawabannya adalah berapa tadi? Iya, 26 hari. Berikutnya soal nomor 22. Saya scroll ke atas dulu. Buatlah gambar letak jarum jam yang menunjukkan pukul 16.30. Pukul 16.30 itu berarti jam setengah 5. Oleh karena itu jawabannya ini tadi di sini ada jam setengah 5. Nah, seperti ini. Itu 16.30. Ya. Ini merupakan contoh jam 16.30. Kenapa? Karena di sini jam 16 ini merupakan jam 4 lebih 30 menit berarti lebih setengah jam. Begitu. Berikutnya kita ke soal nomor 22. Ya nomor 22 tadi membuat jam tadi coba kita copy apakah bisa tadi jam yang sudah kita buat nah ini oke kita copy semoga saja bisa oh ternyata tidak bisa Okay. Intinya untuk soal nomor 22 jawabannya seperti ini Ini menunjukkan jam 16.30 atau setengah 5 Berikutnya untuk soal nomor 23 Soal nomor 23 Aira belajar pukul 6 sore Aira belajar selama 2 jam Aira selesai belajar pukul Nah anak, -anak semuanya kita ketahui untuk Aira ini belajarnya dimulai jam 6 dan dia belajar selama 2 jam berarti jam 6 ditambah 2 jam berarti sampai jam 8 oleh karena itu jawaban nomor 23 adalah jam 8 berikutnya kita ke soal nomor 24 memainkan alat musik marakas kira-kira dengan cara apa iya digoyangkan digoyangkan dia marakas ini merupakan alat musik tradisional yang harus kita lestarikan berikutnya soal nomor 25 sebutkan contoh alat musik ritmis ya contoh dari alat musik ritmis yaitu rebana Kemudian kentongan. Nah, ini merupakan contoh-contoh alat musik ritmis yaitu alat musik yang sederhana dan berasal dari tradisional rata-rata seperti itu. Kemudian kita ke soal nomor 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, saya kecilkan dulu perilaku anak pada gambar di atas tidak sesuai dengan sila kelima pancasila tuliskan empat kegiatan yang termasuk pemborosan energi pada gambar di atas nah, ini siang siang me, me, ya? menghidupkan lampu ini televisinya hidup radionya hidup lah ini contoh pemborosan nah, tuliskan empat kegiatan yang termasuk pemborosan itu nah, kita tulis yang pertama di situ nampak anak yang waktu siang hari menyalakan lampu sehingga itu termasuk pemborosan. Nah, saya tulis di sini menyalakan lampu siang hari. Kemudian pemborosan berikutnya yang terlihat dari anak yang berada di gambar tersebut adalah kira-kira apa? Iya. Membiarkan air mengalir. Membiarkan air mengalir. Nah, di sini bisa kita lihat ada keran air yang eh, terus menyala walaupun tidak digunakan. Berikutnya, contoh yang ketiga dari gambar tersebut adalah apa kira-kira? Iya, menyalakan radio, kemudian menyalakan televisi. Saya tulis digabung langsung saja radio dan televisi. Berikutnya soal nomor 27 anak-anak semuanya. <tuh> Pertanyaannya, carilah lima kata yang tersembunyi dalam kotak huruf di bawah. Carilah secara mendatar, menurun, atau diagonal. Oke, kita lihat di situ. Yang pertama ini cahaya, kemudian ini ada matahari nah, kemudian ada lagi ini istriku nah, nah ini adalah eh, kata yang bisa ditemukan dari soal nomor 27 ini saya tulis di sini ada matahari kemudian ada istriku tadi istriku kemudian ada kincir dan lain sebagainya berikutnya soal nomor 28 <tuh> Tuliskan tiga manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup. Contoh tiga manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup adalah eh, matahari membantu. Matahari membantu. Proses fotosintesis. kemudian sebagai tenaga sel surya yang menghasilkan Oh, tulisannya keliru. Yang menghasilkan yang menghasilkan energi listrik dan dalam hal ini ada lampu berikutnya yang ketiga eh, manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup ia ya, menjemur pakaian Nah, ini juga penting karena apa? Karena dengan matahari banyak hal yang sangat bermanfaat. Contohnya membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, sebagai tenaga sel surya yang menghasilkan energi listrik dan bisa digunakan untuk menjemur pakaian. Berikutnya soal nomor 29. Soal nomor 29. Perhatikan pengumuman di bawah ini diumumkan kepada seluruh siswa SD Negeri Sukamaju bahwa libur akhir semester akan dimulai pada tanggal 3 Mei 2022 sampai tanggal 22 Mei 2022. Pelajaran akan dimulai kembali pada tanggal 23 Mei 2022. Berapa lama masa libur siswa di SD Negeri Sukamaju berdasarkan teks di atas? Nah, anak semuanya sangat jelas di sini dimulai tanggal 3 Mei, kemudian diakhiri tanggal 22 Mei karena pada tanggal 23 Mei mereka pelajaran kembali. Nah, kita hitung dari tanggal 3 sampai tanggal 22 itu ketemu berapa kira-kira? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Kebanyakan sampai 22. Sangat jelas sekali eh, 3 sampai 22 ini membutuhkan waktu selama 20 hari. Berikutnya soal nomor 30. Iya. Perhatikan gambar di bawah ini sebutkan alat dan bahan untuk membuat kincir angin. Ya, alat dan bahan dalam membuat kincir angin kira-kira apa saja anak-anak semuanya? Iya, jelas itu kertas lipat nah, yang warna-warni tentunya. Kemudian ada lem karena digunakan untuk menglem. Kemudian ada lagi sedotan, nah, itu untuk berputarnya. Kemudian selain sedotan ada gunting juga kita perlukan itu yuk. kemudian selain gunting kertas lipat lem sedotan itu juga dibutuhkan penggaris ya penggaris kemudian Paku-payung yang berwarna nah, Paku-payung yang berwarna Anak-anak semuanya Demikian tadi pembahasan soal bagian kedua Untuk PAT Atau ujian kenaikan kelas Atau ujian akhir semester 2 Untuk tema 6 kelas 3 oleh karena itu apabila kalian belum menyaksikan video tahap pertama atau part pertama pembahasan soal nomor 1 hingga soal nomor 15, kalian semuanya bisa melihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Sampai ketemu di pelajaran atau pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.